Presiden ketiga RI Baharudin Yusuf Habibie dilarikan ke Rumah Sakit Boromeus Bandung, Jawa Barat Selasa dini hari. Menurut pihak rumah sakit, B.J. Habibie datang ke rumah sakit didampingi oleh 5 orang kerabatnya. Belum diketahui penyebab pasti yang menyebabkan B.J. Habibie masuk ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit Boromeus menyatakan bahwa B.J. Habibie hanya menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Beliau datang ke Rumah Sakit Santo Boromeus untuk melakukan check up kesehatan beliau. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, ya. Kronologisnya gimana, Pak? Masuk jam berapa, kapan, Pak? Ya, tadi malam beliau masuk ya lewat IGD karena memang untuk malam hari itu tidak ada pelayanan klinik umum, maka setiap pasien itu masuknya lewat IGD. Itu check up-nya per bulan atau seperti apa sih, Pak? Ada jadwal khusus nggak? Untuk jadwal mungkin beliau sendiri dan keluarga yang paham betul, tapi kemarin beliau datang ke sini memang untuk melakukan check up. Pihak rumah sakit juga menjelaskan bahwa kondisi Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, berangsur membaik dan sudah diperkenankan pulang. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, Asep Barbara, TV One, mengabarkan.